Oras babat tahap kehidupan Kudia GKPS Sare Socilitan Sederion Jumpa kita usai bani Berah tari minggu Tapi tetap lebih hita Merianan bani Yana tebe rumah tebe Tapi Lang mapak kurang malas Malas nyuhur tetene Halani tetap do Tuhan roh kubata Menyapa hita marhiti hatani Pai mai basa hita hatani Tuhan Biar matonggo hita Tuhan nebata Bapak Nami namar habang sinugul atas. Terima kasih ma Tuhan isombak kon hanami kubamu. Ibagas aderion riap kusih hanami Tuhan ibagas ibadah nami. AGP tetap OP beninyanan masing-masing. Tapi pos nami sir-sir doham hadir. Ibagas uhur nami bayi maritihon ni ibadah nami. Siol majalon nami Tuhan hatamu bani penorongon. Asi ay marhitaw to hanami. Asi hata mo na nami, nami tongon tuhan mapakorhon hadiaronin itong tongah tongah ning nami marsada sana. Roh maham tuhan dumma sirsir hanami haganupan. Amen. Oras mabata ganupan kurian tuhan na hinaholongan. Hatin tuhan batay bagas sadarion Aima humbani... Lukas 12 Muka kumbani ayat 10 dulu Das kubani ayat 20 sada Sonon ma Nini hatani Tuhan Pasal halak nebayak Tapi oto Adung ma Sahalak kumbani halak Nama buyai Nama kataan hubani Guru Hatan hamma sayinaku Asih bagi Siti namiai rap Rab pakonau. Tapi ini mau hubani. Ambia. I si pabak kita uga panguhum barang si bagi tian tianun benima. Lajari ya tahun ma bani sidia Jaga ma hanima. Lamat hanima ma diri ni ma dopak segala urhaut. ayah gamer lobih lobi halak. Seng hum bani artanyai guluh ni. Gabe ya tahun ma sadalimbaga bani sidia nini Adong masa ada halak na bayak Buedo Gogoh ni jumani Jadi mar pikir Mengenai baga ni sonon Aha masih bahenon ku sing dong behasiatan ni gogoh ni jumakku Gabi ma On ma hubain Upa seda ma tuanganku Anja hupa uli ma Si bagal honon nyai... ay hunjai Ganup omi ai. Apa artaku hagenuk? Anjanik ma bani tundihu. Ale tunduh hiu dom masir sihir buai artamu Sukup ma piga-piga tahunon. Aipe, marsaran maho mangan, minum, anjaham mar malas Tapi nini nih bata ma kobani. Eho nauto. Sabol nginon ma buatan hosah muhumbang anjaha na nasir sirmin Bani isi main sonai ujung ni harat patupu tupu patuputupu arta bani diri ini Anggosing bayak ia bani naibata aima dasni kita akan upan na hina harga Tuhan Tuhan Yesus Kristus siapa yang gak mau kaya semua orang pasti mau kaya. Omong kosong doang, godong hal, makatan Aulang, ulang baku kaya. Aku tidak mau menjadi orang kaya. Semua orang pasti menginginkan kekayaan. Di dalam hidup kita ini, Bani Guru Tahun berupaya do kita memiliki harta yang banyak. Airus harta. Nah dia terbahensi itu membayang banyak banget. Anggota terbaik naidut sura sura nih halak. Eh tini enak tu mangut tini anggubuayer terdiri anggo, anggo banisir monta penginjil ta membahin lagu ...song lagu di sekolah minggu apa yang dicari orang pagi siang petang malam itu ini uang uang apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam? Uang. Itu fakta di dalam kehidupan kita ini. Fakta doai itu ngatong ni kuruton. jajak na hurang do anggo pasal harta on. Lagi pidem dong. Mabue hurang do tong pangahap. Jana memang lang dosa Gak halak dan bayak tidak dosa untuk menjadi orang kaya sah 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 tu mang dong anggodong uhud tasiul gawi bayak kita lang dong dosa ya si ulang koma lang marsura sura diri dong bin diri ulang koma marsura sura diri kita tidak punya harta ya heran dulu dia yang godong sura sura ni aku pingin jadi miskin ah susah Lalu ada orang yang bercita-cita menjadi orang miskin. Mari kita lihat di dalam Yohanes. Ya. Yohanes 10 ayat 10 saya akan bacakan di sini ayat 10B. Ini seron. bani bahasa sebelumnya. Ku baca mak gendung pesa puluh tini. Roh pe panako, pita nala ho Nama nayati apa mangago do hasa. Roh doau asidong haguluhan bani sidia anja hamar lebih lebih. Saya pikir itu menjadi sebuah pernyataan yang sah bahwa kita sebagai orang Kristen juga ya nggak apa-apa masuklah syura untuk menjadi banyak sah agunupanai Anggota anggota apa yang menjadi persoalan bagi kita? Mungkin itu yang perlu kita tanya lagi Apa yang menjadi persoalan bagi kita kalau menjadi orang kaya itu sah? Kalau menjadi orang kaya itu lumrah orang berpikiran untuk menjadi orang kaya, si sebut lang mungkin masuk surah kita untuk gaji orang miskin. Semua yang kita lakukan, pasti kau laku penyomba, asyik merhasil di nyomba, ayo ma, ni orang <tangan> tua. Tapi apa persoalan? Agak seorang hati Tuhan batai bakas Pertanyaannya adalah, sejauh manakah anggo, anggo sebut kita sebenarnya, anggo bayakam, anggo halak nakayaham, Sejauh manakah kita sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang Kristen Mempergunakan dan memanfaatkan kekayaan yang ada kita Yang ada pada diri kita itu Untuk kemuliaan Tuhan Karena persoalan itu datang ketika kita menjadi orang yang sombong Ya Karena kecenderungan begitu Orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki banyak duit, kecenderungannya menjadi orang sombong, dan kekayaannya itu hina dongengnya hanya untuk kesenangan diri semata, sehingga magnet nih harta on mendorong terus-menerus, magnet harta tadi karena dirasakan enak sekali hidup dengan harta yang banyak magnet di harta selalu mempengaruhi kita menambah nambah menambah nambah air ma nadongi bagas pikiran di halak cenderung kita dipengaruhi oleh kekayaan itu magnet yang dari sederion ya penulis Lukas membuat perbandingan melalui tawaran orang Firman Allah. Ada tawarannya. Perbandingan itu dinyatakan oleh Firman Tuhan Batas Sadirion. Bagaimanakah kita memperbandingkan harta harta air dibandingkan dengan apa yang disebut Allah dengan Bilas Yang pertama kita menimbun harta dan kita tidak peduli dengan iman. Ya. Saya ini sebut ni John. Tetapi ini ni bata mahu bani eho naoto sabul buaton buatan mahosah kumbam anjahana pina sir sirmi berisi main. Dan itu kan pertanyaan, perenungan untuk perlu ikalkulasi bagas diri tersendiri. Kita menimbun harta, tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Anggus, sebut jiwamu akan diambil malam ini juga. So, mau kemana? Harta tidak tahu mau kemana dibuat, dan jiwa kita juga tidak mendapat tempat di surga. Harta itu tidak bisa menolong kita, dan juga harta di surga tidak ada. Karena ketika kita hidup di dunia ini, ketika menggulung kita di dunia yang waris habaya kuntai, yang ada hanyalah menjerang kendiri sendiri. Menimbut terus, menimbut terus. Ayo dari kritik ini, peduli son, Tuhan bani yang kepada orang kaya itu. Sehingga kita tahu, ayo sih gak nyaya saya mak. Karena dia melihat ada ketidakseimbangan di dalam pemikiran orang kaya itu. Dia sudah memiliki harta yang banyak, tapi masih menginginkan terus menginginkan terus. Karena itulah logika orang-orang yang hidup di dalam ketamakan itu tadi. Hal ini akan terjadi bagi orang-orang kaya di dunia ini, tapi tidak kaya di surga. Sekali lagi, kita mau sebut Tuhan tidak pernah melarang orang kaya di dunia ini. Tetapi bisakah kita kaya di dunia ini dan juga kaya di surga? Itu menjadi pertanyaan. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kita capai di tengah-tengah kehidupan kita ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita buat dari perbandingan untuk melihat kenyataan ini? Mari kita tilik dulu kehidupan beberapa orang sukses. Yang juga dalam kesuksesannya, dia juga mau melakukan. Kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang pertama adalah Warren Buffett. Bill Gates, mereka dua ini adalah orang-orang kaya. Ya, Warren ini pernah juga, katanya, miskin dulu. Pernah jadi sales door to door, menjual permen karet, juga pernah menjual koran. Tapi dia menjadi investor nomor satu di Amerika saat ini. Walaupun dia investor nomor satu di Amerika, dia masih tinggal di rumah lamanya. Dan juga masih memakai mobil yang lamanya. Dan katanya, 90% kekayaannya disumbangkan untuk tujuan amal. Wow. Bayangkan orang kaya di Amerika, investor nomor satu di Amerika. Ya. Memberikan 90% kekayaannya untuk tujuan amal. Kedua Bill Gates Ya pendiri Microsoft Disebut orang terkaya dia juga di Amerika Serikat ya. Mereka bersama-sama dengan Warren ini Memiliki usaha donasi Di Giving Place ya. Ini adalah organisasi amal Tujuannya adalah untuk Membantu orang lain dalam waktu Tenaga dan uang Filantropis itu yang disebut dalam usaha mereka itu ketika mereka mau menolong-menolong-menolong mereka memberdayakan mereka dengan apa yang ada dalam diri mereka dengan harta mereka mereka memberdayakan orang-orang miskin memberdayakan orang-orang yang tidak mampu supaya mereka bisa berdaya dan hidup menjadi manusia yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini pertanyaan kita adalah makin miskinkah mereka ketika mereka menolong itu Makin miskinkah mereka ketika 90% kekayaan Warren tadi diberikan untuk tujuan amal? Makin miskinkah mereka? Tidak. Walaupun itu mereka lakukan, walaupun Bill Gates dan Warren tadi memiliki organisasi yang disebut dengan Giving Pledge tadi, tapi mereka tidak menjadi miskin. So kalaupun kita ternyata mempunyai harta dan juga mau memberikan harta kita itu untuk orang lain, untuk kesejahteraan orang lain, ternyata kita tidak semakin miskin. Kalaupun kita memiliki harta, jangan lupa memperhatikan kehidupan keluarga, memperhatikan keluarga istri, memperhatikan orang lain, dan hidup dalam tatanan sosial. Karena kecenderungan orang-orang kaya ini sosialnya tidak ada. Kecenderungan orang-orang kaya ini adalah tidak perlu dengan orang lain, tapi dua contoh orang kaya di dunia ini harus bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita ini, bahwa apapun yang kita miliki ini, ketika kita sadar bahwa ini adalah sesuatu yang bisa hilang kapanpun, dalam perenungan tadi yang disebut oleh Firman Tuhan hari ini. Sekarang kau ambil nyawamu, untuk siapakah hartamu itu? Sia-sia makan upah Artinya, manusia diciptakan untuk menjadi makhluk sosial. Tidak untuk hidup sendiri. Bagaimanakah kita memahami bahwa kekayaan yang ada dalam diri kita itu juga adalah sarana Tuhan untuk membantu orang lain. Untuk apa hidup di dalam kekayaan kalau toh menjadi orang yang kesepian? Kebahagiaan harta harus didukung oleh kebahagiaan sosial. Dan kebahagiaan sosial itu akan mendukung di dalam kebahagiaan iman. Topik minggu kita pada minggu ini adalah Simbili mahasi sabun. Simbi keserakahan surakah jauhkanlah itu semua tinggalkanlah keserakahan tinggalkan maha pun tadi kon mah tapi hombari ma goluh naun jah masih bere, bere tapi hombari ma goluh anggubani safari sebut hombari ma goluh narama miringi kubani hasoman hasoman jolma dengan konsep yang seperti itu maka harta yang diberikan Tuhan bagi kita adalah sebagai titipan Tuhan untuk menjadi berkat. kepada isi peitungah tungah ni guluton, lang membahen guluton menjadi goluh na sombong itungah tungah ni perguluhan ta. Asi topik ni minggu tahun na kita simbili maka kita semua orang-orang percaya ketika Tuhan menitipkan harta itu sama kita semua, jangan biarkan hati yang tamak tadi, hati yang serakah tadi ada dalam diri kita, sehingga semua itu kita lakukan untuk kesenangan kita. Tapi sebut pada sederion, tapi hombari magoluh, naun jah mar si beri ya hombari magoluh, nara merbagi kubani hagenu pada soman. Hal ini ibagas cinsunai jupakam hasonangan di tongah-tongah di goluh di union, jadah jupakam homa hasonangan bani arta nai surga. Mas tunggu Terima kasih Mbak Bani Hatamu Tuhan Nai Jaluhan Ami Bani padorongon Mbak Bani Tuhan di muna pasing Bani Hamba Bani Nami Uhur si Pambalosi Asi Tuhan Tuhan selalu Terima kasih karena hubani Bani Hakan Dupat Ahan Nai Bani Hamba Tuhan Tuhan Nai Gulung Nami on. Jana, tanda ini terima kasih Nami Tuhan Tuhan Bui marbagi hanami Bani Ahan Nai Bani Hamba Tuhan Tuhan Nai Nami Langisah pun hanami, Langsurakah ke Nami, langsura, kak, nami tapi goluh nami kami goluh ni halak na unjah masih beri-beri tongah-tongah ni guluh nami on berbagi bani halak Nadong, dong itongah-tongah ni guluh nami sehingga terima kasih ben nami ihondus ko kanami hubamu ibere hamdu ben nami arta tongah-tongah di dunia on jupahan arta dohan nami surga hal ni guluh nami nara berbagi itongah-tongah ni perguluhan nami terima kasih mutuhan aima perundungan nami bani sedari on, Hama na pasaut kan hagunu mahatamuin ibagas parguluhan nami marsada-sada terima kasih bapa bapa mai idok maham ibagas kristus yesus talu hamma tonggo nami on amen Taganupan, Pak Ima, Yerusalem kita galangan ta, kebalik Tuhan nebata tanggal hitam mulubi hati ni bata na gabi bata manggalang aima na tersurat bani sada kronika saplonom ayat 20 siyah berima bani jahuba ha mulian ni buwan magalangan anjar roh hulubi ni sombah ma jahuba na papasin so nari patupuhi dama galangan tak Atong ngumahita mengendoskan kalangan takubani nebata. Ham Tuhan nebata bapa nami perdiar layak janan naun jahu benan. Terima kasih maha nami kubamu. Hale tongtong tong bi pas pasu ham gulunan. Doma iya sumani ham hanami jani pasu pasu ham hoja nami das kubani sedarion. Sonari bagas malas nyuhur. Rodo hanami mengendoskan buhani ni hoja. Nadu pinasi pasu galangan hatra makasyon pakon puji pujiyan nami ko on mo. Onpe sa jelo ham magalangan nami on. Bay na sa ngapon ni mo, sa namang lambin mahataridahan hara diyon mo Ibagas goran ni anak mo, Jesus Kristus Tuhan nami, sa loham tonggo nami on. Amen. Ganu binirin mo tondui tondoy akulak ko. Hamba pa namin na neguriyatas sa inapapasing pa magoran mo sa roh maharajon mo sa south maharosinur mo na tong hon songon na neguriyatas bdihama bin sa diyon hanguluhan ari ari sa asap kamara sa nami panasap nami bni niya sa na dosa dopa kanami ulang hanami po parlajuan, hamu para lajuan kamah kumbani pangagum. Ini hatani Tuhan Laho mahani mahu Ambilan kon mama Ambilan Bani sagala Na Jalo na siamma Pasupasu humbali Tuhan ni batam I pasupasu ajai Pororot Tuhan ni batam aham Isundang Tuhan ni batam Abuhini hubamu Cenah maiduk mahurni mangidakam Ido pakuntuhan ni ne batama bohin hubamu. Tanay pasora madameni bani tonduimu. Amen.